Sip. Ini PGA untuk yang ke TV. Ini kalau mau nge-save pakai USB. Ini sehingga digunain biasanya buat ke komputer. Ini buat yang ke printer. Oh, printer ya. Ini buat LAN, biasanya buat central monitor, cuma biasanya nggak dipakai. Yang dipakai paling cuma ini PGA buat ke TV. PGA. Ini USB sama ini ke printer. Gitu. Ini sama buat ke printer juga sih nanti bisa dipakai. Yang nanti yang kepasang kan cuma ini nih. Ya, ini. Amin. Ya ini TV. Yang ini yang bawa ke printer Sony-nya, ini USB. Oke. Pasti ini USG, pokoknya kan ultrasonogram. Dia salah satu diagnosa yang dipakai buat lihat objek. Kenapa bilangnya objek? Karena nggak hanya janin yang dilihat, bisa aliran darah, bisa arteri, bisa juga objek, misalnya kayak ginjal gitu, terus liver. Jadi nggak cuma janin, tapi semuanya bisa gitu. Terus kalau untuk USG itu kan ada USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi gitu. Tapi semua untuk pengukuran semuanya pakainya yang 2 dimensi. Mau itu color doppler, dia mau 4D gitu ya. Tapi pengukuran semuanya pakai 2 dimensi. Itu yang basic yang dipakai gitu. Bedanya apa? Yang 2 dimensi biasanya hitam putih. Yang 3 dimensi dia bentuk gambarnya berhenti gitu, maksudnya kalau 4 dimensi itu kan light gitu. Nah kalau 3 dimensi berhenti gitu, dia nggak berbentuk real time gitu. Terus yang color doppler biasanya buat aliran darah, dia biasanya kurvnya juga beda, dia pakai yang linear gitu. Ini kan convex, convex itu biasanya dipakai di 3,5 MHz, kalau yang linear 5 sampai 7 udah gitu. Ada lagi namanya transvaginal yang masuk ke vaginal langsung di kalau pintu mah biasanya dia kan opsional karena ini juga probe-nya konektornya cuma satu yang di sini. Nah terus nanti kalau untuk pengukuran untuk tulang warnanya putih pekat. Terus cairan hitam pekat. Terus jaringan kayak misalkan nanti lambung janin, terus atau misalkan bagian apa sih itu namanya, hari-hari, abu-abu. Ada yang nyebutnya abu-abu, ada yang nyebutnya bintik-bintik gitu. Mulai ya. Ini tombolnya ini sih umum, escape. Ini help biasanya buat panduan aja. Tuh, dipakai. Review buat melihat yang hasil yang udah di save. Semua datanya nanti ada di sini. Review, kalau mau review. Report hasil pengukuran. Pengukurannya nanti bisa dilihat di sini hasilnya. Nilainya gitu ya. Decision sama kalau mau lihat data yang udah tersebar semua, terus mau lihat berdasarkan nama misalkan apa berdasarkan apa datanya ada di sini. Decision. Dan satu biasanya buat ngeset di USB. Nah, dua cuma tampilan aja. Itu ada 3 tampilan. Ya. Yeah.